Siap. Sayang. Jangan lupa like jangan. And subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ray Ruben 84 Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiatnya. Oke deh, oke. Teman-teman, kali ini Ray Ruben 84 Channel kembali berada di Jalan Raya Mononur ya, di Karyasari Kecamatan Lewuliang Kabupaten Bogor. Bagaimana kan suasana dan kondisi sore ya di Jalan Raya Mononur ini? Di Karyasari Kecamatan Lewuliang Kabupaten Bogor. Di update pada hari ini tanggal 30 September 2024 ya, di hari apa nih? Senin. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk support dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih ya untuk subscribe yang belum dan baru menemukan channel ini. Saya mohon keikhlasannya untuk mensubscribe channel ini. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, dimulai dari cuaca sore hari ini ya. Cuaca sore hari ini cerah, tidak mendung. Mungkin sore mendungnya karena tiap hari, udah berapa hari ini, udah 3 hari ini ya, di Bogor Barat ini, khususnya daerah Lewuliang itu, diguyur hujan ya, intensitas sedang dan intensitas deras seperti itu. Oke teman-teman, posisi saya sedang berada di depan bengkel Aban Moh ya, nih seperti ini. Ini bengkelnya. Ini dia bengkelnya, teman-teman. Terlihat kendaraan berlalu lalang, didominasi seperti biasa kendaraan roda 2. Tadi ada juga melintas angkot ya, jurusan Lewuliang Proseda. Ayo mengawal. Nah itu adalah Masjid An-Najat ya, dan ini pelang ini ada di depan Masjid An-Najat itu. Ini pelang jalannya itu ada ke Kebun Teh Cianten Herang ya, ke Sukabumi Pelabuhan Ratu, karena jalur ini adalah jalur alternatif untuk menuju ke Sukabumi dari Bogor ya, seperti itu, ke Pantai Pelabuhan Ratu seperti itu. Dan itu adalah patokannya Masjid An-Najat. Nah ini kenapa dipasang pelang seperti ini teman-teman, karena memang ini ada pertigaan ya. Nah ini yang ke bawah nih. Nah ini yang ke bawah itu adalah menuju ke bendungan Cerepetan dan Cianten ya. Itu ya, ke sana itu ya jalur alternatifnya. Nah ini diberi pelang karena sering banyak yang nyasar ke sini ya. Hanya. Nah di depan bengkel Bahno juga yang berada di Karyasari itu ada pom ini nih. Nah, teman-teman pom ini, jadi teman-teman yang belum tahu nih ada pom ini, silakan ya, takutnya teman-teman sedang ya limit bensin atau habis bensin seperti itu ya, silakan mampir ya.
Wah, ini dia. Yep. Ini lagi tanding nih. Master sama master. Oke teman-teman, sekian ya liputan kali ini dari Ray Ruben 84 channel tentang suasana dan kondisi di sore hari ya di Jalan Raya Monohonor ya. Update pada hari ini tanggal 30 September ya 2024 di hari Senin ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video saya ya. Saya doakan buat teman-teman semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezekinya. Jangan lupa untuk support dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Yang belum dan baru menemukan channel ini, sama lagi pelajaran untuk subscribe channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.